Halo Sobat 12 Pas, berikut hasil pertandingan dari Piala AFF 2022 Grup A, klasemen dan tim yang lolos ke babak semifinal. Hari ini ada 3 pertandingan dari Grup A Piala AFF 2022 sudah selesai digelar. Pada pertandingan perdana ada Brunei Darussalam melawan Filipina. Kedua tim memang sama-sama sudah tidak bisa memastikan langkah ke babak selanjutnya. Laga Brunei Darussalam versus Filipina pun berakhir dengan skor 0-0. Sementara itu, pada pertandingan selanjutnya ada Indonesia versus Myanmar dan Thailand versus Vietnam. Keempat tim ini sama-sama bersaing mendapatkan kesempatan lolos ke babak selanjutnya karena masih berpeluang. Di laga Indonesia versus Myanmar berakhir dengan skor 0-0. Pada pertandingan Thailand versus Vietnam yang juga sama-sama menentukan nasib kelolosan ke babak semifinal berakhir dengan skor 0-0. Berikut klasemen akhir Piala AFF U19 2022 dari Grup A. Dan inilah tim yang memastikan lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2022. Sekedar informasi bahwa dari Grup B sudah ada 2 tim yang memastikan lolos ke babak semifinal adalah Laos dan Malaysia.